bukan karena banyaknya waktu, betul nggak? Tetapi teman-teman, waktu teman-teman datang ke sini, saya tahu beberapa dari kita itu harus berjuang dengan keluarganya, berjuang dengan cuti, berjuang dengan banyak hal. Tetapi teman-teman, pastikan bahwa teman-teman keluar dari ruangan ini, teman-teman bisa melihat masa depan teman-teman di sini. Oleh karena itu, berikan tepuk tangan sekali lagi ketika teman-teman memberikan kesempatan buat teman-teman lihat masa depan di sini. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Lukman, background saya sebelumnya adalah IT. Dan ini adalah istri saya, Novita, background accounting. Ya, teman-teman, kita benar-benar pasangan very humble. Kita lahir dari keluarga sederhana, bukan main. Ya. Untuk saya kuliah, saya harus berjuang. Ya, untuk Novita, kuliah pun juga harus berjuang. Pada akhirnya kita memilih IT dan accounting karena kita berpikir kita bisa sukses. Tetapi teman-teman, semua berubah ketika kita bekerja makin hari, dan ternyata kesehatan saya makin menurun. Apa yang terjadi teman-teman? Teman-teman, pada saat kamu bisa ngeklaim reimburse seluruh kesehatan kamu di dokter, tetapi 2 tahun lebih kamu ketemu dokter dan gak bisa sembuh, itu namanya nyesek teman-teman. Pada akhirnya saya menata kembali, saya sukses buat siapa? Waktu saya kerja keras buat siapa? Teman-teman, hidup mulai berubah pada saat saya tahu seperti apa hidup yang saya mau. Seperti apa? Buat siapa? Saya berjuang. Teman-teman, saya teringat untuk kita kuliah ya teman-teman ya. Orang tua kita itu benar-benar jungkir balik. Jungkir balik. Mereka kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tetapi kalau ditanya, apa yang sudah kita kasih buat keluarga? Saya gak berani bilang teman-teman. Teman-teman, ketika miskin datang di tengah-tengah persimpangan kami, kami percaya bahwa ini adalah solusi untuk masa depan kami. Dan saat itu teman-teman, dari event seperti ini, kita melihat dan kita mengambil keputusan untuk percaya lebih dulu. Tetapi teman-teman, tantangan mulai keluar pada saat kamu ambil keputusan. Setiap kita waktu pulang, kamu akan ketemu tantangan. Dan tantangan itu adalah dari diri kamu sendiri, dari keluarga kamu. Teman-teman, ambillah keputusan. Waktu kita masih belum siapa-siapa, belief is very important. Ada setan yang namanya ragu-ragu. Teman-teman, jangan pernah kasih kesempatan buat ragu-ragu. Kalau kita benar-benar melihat dan kita mengambil semua langkah dari kecil sampai sekarang, teman-teman, kalau kita bisa, teman-teman juga pasti bisa. Ya, sekian sharing kami. Nama saya Lukman. Saya Novita. See you next year on Moscow. Thank you.